untuk air pekan ini memang terjadi peningkatan sebelum hari-hari sebelumnya ya. Jadi hari-hari sebelumnya itu sekitar 2.500-2.600. Kemarin di hari Jumat itu ada peningkatan perharinya itu bisa 6.000. Jadi sekitar 3.000 untuk take off, kemudian 3.000 juga untuk landing. Sedangkan di hari-hari sebelumnya masing-masing sih ya mungkin sekitar 4.000-5.000. Tapi hari Jumat kemarin 6.000 kami melayani penumpang. Ada pengaruhnya dengan turunnya harga PCR dan antigen kemarin? Kemungkinan seperti itu. Karena memang semenjak bisa antigen walaupun masih Jawa Bali, itu sudah ada peningkatan. Kemudian beberapa hari kemudian ada penurunan harga PCR, itu juga mulai meningkat lagi. Dan kemarin per Jumat kami sudah melakukan penyesuaian harga untuk tes antigen menjadi 99.000. Ada peningkatan lagi.